Pihak berkuasa mengesan taktik terbaru penyeludup dari negara jiran menerbangkan drone hingga memasuki sempadan negara yang dipercayai untuk memantau pergerakan pasukan keselamatan. Malah tindakan itu dikesan berlaku beberapa kali di beberapa pos kawalan pasukan gerakan am PGA sejak 3 hari lalu. Perkara itu didedahkan pegawai pemerintah Batalion 3 PGA Brigade Utara Superintendent Rosman Kasman ketika melakukan rondaan penugasan di lokasi pertempuran yang mengorbankan seorang anggotanya pada November tahun lalu. Menurutnya, taktik digunakan penyeludup itu dipercayai bagi mengatur strategi untuk mengangkut dan mengutip barang seludup yang dipercayai daun ketum di lokasi dijanjikan rakan subahat mereka. Setakat ini, drone yang diterbangkan dengan anggaran ketinggian 100 meter itu dikesan berlegar di pos PB29 di Padang Besar dan pos Simpang 5 di Wang Kelian. Jadi untuk memudahkan pemantauan mereka-mereka ini, mereka menggunakan drone. Sedangkan PGA tak ada guna drone, jadi tak boleh nak counter balik lah. Dia masuk sampai ke sempadan kita, ke dalam kita. Dan juga saya memberi arahan juga kalau dia dah pastikan maknanya drone itu bukan lari daripada drone pasukan-pasukan sahabat, pasukan-pasukan bantuan yang terlibat dalam operasi ini, saya arahkan mereka kita tembak lah. Selain itu, pihak PGA turut menemui 5 lorong tikus baharu dengan 2 daripadanya di kawasan bukit. Kelima-lima laluan baharu itu jaraknya dianggar sejauh 2 km dan terus menuju ke pagar sempadan. Difahamkan lokasi yang berlaku pertempuran lalu tidak akan lagi digunakan penyeludup. Jejak-jejak laluan juga sudah terhapus dan laluan itu juga sudah ditumbuhi lalang serta belukar. Dengan kecekapan penugasan PGA yang mengatur strategi dalam menjaga sempadan negara, jumlah barang rampasan terutamanya daun ketum direkodkan menurun lebih 50% berbanding sebelum ini.